Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat AM. Di bulan suci Ramadan ini kita ya sekedar untuk ngabuburan menuju ngabuburit yang karib ya. Untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Dahaga dan haus itu sama ya karib ya. Dan untuk menyimpan rasa kosong perut kita ini supaya tidak terkena selalu lapar ya karib ya. Kita ngabuburit bersama perjalanan AM channel di bulan suci Ramadan yang tahun ini kita berjumpa kembali sahabat AM ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini berkat doa sahabat AM semua yang selalu mendukung perjalanan AM channel untuk selalu mengeksplor video-video untuk menyuguhkan sesuatu yang indah kepada sahabat AM, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat AM. Kita ngabuburit sambil kita menelusuri tempat yang terbengkalai ya karib ya. Ini sejenis tadinya pabrik plastik. Pabrik plastik yang sudah lama tidak dioperasikan yang karib ya, entah tahu kenapa dan sebabnya apa, dan mudah-mudahan di suatu saat nanti ini bisa dioperasikan karena itu menyangkut UMKM juga ya, dari warga Kabupaten Garut di Karang Pawitan yang karib ya. Mudah-mudahan Karang Mulia karib ya. Nah, mudah-mudahan di suatu saat kelak ini bisa dioperasikan untuk menambah kan sekarang banyak ya sekali pengangguran karib ya, dengan berdirinya pabrik atau usaha-usaha di lingkungan penduduk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat setempat, apalagi yang bekerja karib ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan kami eksplor di bulan yang penuh berkah ini ya memiliki suatu manfaat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran. Ayo sahabat AM ikuti perjalanan AM channel untuk menelusuri apakah ada hal-hal yang mistis atau ada sesuatu yang wow mungkin di dalam. Kita telusuri dan kita nikmati keadaan di sekitar area pabrik terbengkalai. Nih, tuan-tuan lihat. Ini gerbangnya ya, pintunya. Ini teman-teman lihat tempatnya udah gamlung ya. Sudah sangat banyak tumbuhan-tumbuhan kecil membesar akibat tidak difungsikan karib ya. Karena sebenarnya ini tempat ini sudah terpelur sama peluran semen ya, sudah di ini untuk parkir kendaraan, dan sekarang mungkin sudah bertahun-tahun jadinya kayak hutan kayak gini karibnya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang seperti saya ke situ dulu ya, main ke curug yang di Gunung Batu Jajar ada sangat saya tidak bisa jelaskan. Mudah-mudahan di sini aman lah ya karibnya. Kita telusuri. Nih kita telusuri ya teman-teman ya. Ya teman-teman, itu pabriknya, pabrik terbengkalai ya. Ini dari pertama kali ini Kang Mega ini udah nggak dibuka katanya. Oh katanya. Iya ada masalah apa gitu, nggak tahu ya soal itu mah. Kami mah bukan. Tidak kita ketahui ya kali ya. Lihat teman-teman. Ya teman-teman. Ini udah gamlung ya. Ini lihat teman-teman, udah gamlung ya tempat ini. Oke sahabat AM, inilah situasi di dalam, di depan pabrik yang sudah terbengkalai, yang sudah menaun, sudah lama ditinggalkan. Wallahualam karena apa ya sebabnya, kita hanya
mengekspor tempat yang sangat disayangkan ya Karib ya, membanjir kalau tidak difungsikan. Mudah-mudahan ini bisa dikelola oleh pemerintah untuk menata UMKM masyarakat Kabupaten Garut sekitar ya, karena dulunya ini pabrik plastik ya, Karib ya, untuk pengolahan plastik, limbah plastik ya, Karib ya, kayak gitulah. Luar biasa, mudah-mudahan di suatu saat nanti kalau ini tidak ada hal-hal yang menyangkut dengan sengketa atau bersih dari apa ya, mudah-mudahan tempat yang sudah tertata sangat baik dan bagus ini nantinya ini bisa difungsikan untuk ya mungkin bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya, untuk membangun ekonomi masyarakat sekitar yang Karib ya. Ini yang bisa saya suguhkan untuk sahabat AM, silahkan lihat keadaan-keadaan di pabrik terbengkalai pabrik plastik untuk pengolahan limbah plastik Karib ya. Dan inilah keadaannya yang sangat terkini viral di bulan suci Ramadan ini Karib ya. Ini baru kita loh yang masuk ke sini. Inilah tempatnya ya teman-teman, lihat ini kayak tempat futsal juga bagus ini. Wah wah wah, ini yang Karib. Indah ya. Ya teman-teman, bangunannya juga masih bagus ini. Ini bagus, masih luas. Sayang sekali Karib. Oh iya ya. Iya. Ini pernah dipakai kali, tapi ditinggalkan, tidak dipakai lagi. Sayang sekali. Jadi penasaran kali. Terus itu ada batu-batu bekas apa Kang Mega? Bukan main bola kayaknya. Lihat teman-teman tempatnya ya. Ini toilet ya, bekas toilet, iya. Kamar mandi atau karena ruangannya ini sangat disekat ya Karib ya, iya. Mungkin ini untuk toilet atau kamar mandi apa ya, saya juga tidak tahu, sungguh sangat disayangkan tempat seperti ini Karib ya. Iya. Lihat teman-teman, atap-atapnya juga masih pada bagus ya. Kang Mega. Ini ada ruang kalian dua, mungkin ini untuk
Iya. Satu, di situ juga satu. Mungkin nggak tahu ini untuk mengumpulkan apa tadinya kali. Saya juga tidak tahu. Cek lubang yang kedua nih tapi oh ini ada air kemarin. Mungkin tampungan air kali di sini. Untuk menampung air atau tidak tahu ya, karena pabrik itu membutuhkan air juga kali. Iya. Airnya. Ini yang dikhawatirkan kalau di tempat yang terbengkalai, kalau ada lubang kayak gini terus ada guntukan air, malam itu suka sesuatu kali. Iya. Yeah. Juga keluar tarik, kita bisa keluar dari sini. Iya. Nah inilah di belakang tarik ya. Iya. Ada tangga. Ya, kita keluar. Sekalian keluar sana lah. Ini temannya. Ini tempatnya teman-teman lihat. Daya ya. Ini udah pada hancur kan mereka kayaknya gerbangnya ya, jadi ada gerbang ya. Teman-teman sangat luas. Kang Mega nanti mau bawa bola ke sini. Iya, saya mau di sini mau futsal. Mau badminton juga karena udah lapang. Atap-atapnya juga masih bagus ya Kang Mega ya. Sangat disayangkan sekali atap sama dinding-dinding ini masih kuat, masih rapi, masih bagus. Nah, ini yang saya khawatirkan Karim, kalau tempat terbengkalai tidak di alokasikan untuk apa dan bingung ini tempatnya tadinya bagaimana. Kalau ini sudah tidak akan mau lagi dipakai, jangan dibiarkan seperti ini Karib ya. Karena akan dipakai hal-hal yang tidak baik ya. Karena banyak-banyak sekali menemukan jejak-jejak hal-hal yang tidak baik di sini ya. Karib, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki akal yang baik Karib ya, ya. Sebaiknya kalau tidak ingin dipergunakan lagi, alangkah lebih baiknya ini dihancurkan atau ya jangan dibiarkan seperti ini karena timbulnya itu hal-hal yang negatif ya Karib ya. Tapi kalau seandainya di suatu saat akan dibangun alangkah lebih baik, itu membantu juga perekonomian daripada Kabupaten Garut Karib ya. Inilah yang bisa disampaikan dari perjalanan MCNA di tempat terbengkalai atau pabrik pendaur urang Karib ya, atau pabrik plastik yang dulunya yang sudah lama tidak dioperasikan karena ada hal-hal yang mungkin kita juga tidak tahu apakah ini sudah beroperasi ataukah belum ya Karib ya, karena dilihat dari tempat ini seperti yang belum ada pengoperasian ya. Lama Karib ya, ya. Belum, dan katanya ini bersih. Cuma dibangun aja belum di belum, ini kata. Belum ada pengoperasian ya. Baru dibangun cuma ada masalah masalah yang tidak kita ketahui ya. Karena ya mungkin seperti itu Karib, tempatnya masih bersih, masih tertata rapi, masih bagus, belum ada jejak-jejak pengoperasian plastik ya Karib ya. Mungkin baru dibangun, baru selesai, mungkin ada hal-hal yang tidak tahu ya, alangkah lebih baik kah ini dioperasikan ya, dibangun untuk apa, untuk membangun perekonomian dari Kabupaten Garut atau untuk apalah, kalaulah tidak ada masalah hal-hal yang pelik ya Karib ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya suguhkan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini memberikan suatu manfaat untuk sahabat AM semua. Dan ikuti terus perjalanan AM Channel untuk menikmati video-video yang terbaru dari kami. Makanya dukung terus perjalanan AM Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe Karib ya. Karena subscribe itu gratis. Dan tolong sebarkan video-video kami agar sahabat AM bisa menikmati video-video terbaru juga dari perjalanan AM Channel. Saya mohon undur diri dari hadapan Anda.
kupu-kupu terbang melayang. Sampai ketemu lagi di waktunya, kata Nawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.